Sandi. Kamu, woi. Randy. Lihat di sini. Randy. Satu anggota polisi mengalami patah tulang pada bagian jari tangan dan satu pelaku sindikat pencurian mobil alami patah kaki. Usut punya usut terkait apa yang dialami oleh polisi dan pelaku tersebut setelah tekap 308 Satreskrim Polres Metro menangkap 6 orang sindikat pencurian mobil lintas provinsi. Pada Kamis 2 September 2023 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, bahkan video amatir penangkapan para pelaku juga sempat viral di media sosial Facebook dan pesan berantai WhatsApp. Video amatir berdurasi 22 detik yang diterima tim Kupas TV Lampung menggambarkan kondisi para pelaku yang nyaris babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Dari 6 pelaku yang ditangkap, 5 diantaranya merupakan warga Kota Bandar Lampung, sementara seorang lainnya merupakan warga Kabupaten Lampung Selatan. Para pelaku yakni Sandi Kuku Wiranata merupakan warga Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Randy Saputra dan Andrian Syah, keduanya merupakan warga Jagabaya 2, Kecamatan W. Halim, Kota Bandar Lampung, sedangkan Devi Yunanda warga Sukarame, Firman Syah warga Perum W. Halim dan Randy warga Teluk Betung Utara. Ketiganya merupakan warga Kota Bandar Lampung. Saat dikonfirmasi, Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho melalui Wakapolres, Kompol Mariadi membenarkan penangkapan tersebut. Petugas yang mengalami cedera telah menjalani operasi dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro. Sedangkan satu pelaku Randy yang mengalami cedera di bagian kaki sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro. Sebelum melancarkan aksinya, komplotan pencuri ini menargetkan korbannya lewat marketplace Facebook dengan modus COD. Para pelaku dalam melancarkan aksinya juga mengaku sebagai anggota TNI dan polisi Polda Lampung. Tersangka yang berperan sebagai prajurit TNI tersebut ialah Sandi Kuku Wiranata alias S. Tersangka tersebut juga berperan sebagai kepala tim. Para tersangka ini membagi perannya, ada yang sebagai anggota hingga sebagai peluncur. Mereka ini masih melakukan percobaan. Jadi kami kenakan dugaan 365 junto 53. Karena sebelum kendaraannya pergi atau berpindah dari tempat, tim TKP 308 itu sudah sampai di TKP dan sudah berhasil mengamankan mereka. Kalau untuk peranannya, ada nanti salah satunya yang menjadi kanit. Jadi dianggap mereka ada yang jadi kanit Polda, ada juga yang mereka bilang katim, mereka ngaku-ngaku sebagai anggota marinir, dan ini kalau nggak salah salah satunya. Ya. Ini inisial S, siapa yang menjadi anggota, siapa yang menjadi peluncur, nanti salah satunya ada yang peluncur. Biasanya salah satu peluncur ini yang berupaya untuk negosiasi. Negosiasi dan dengan alasan mengecek kendaraan tersebut, kondisinya seperti apa. Ketika sedang dinyalakan mobilnya, sedang dinegosiasikan dengan harganya, kawan-kawan yang lainnya datang, lalu menyeret korban, menyeret saksi korban yang ada di sana, untuk dibawa ke dalam mobil pelaku. Coba dijelaskan ya, siapa yang jadi kating, siapa kawannya, coba kamu jelaskan sekaligus kronologisnya. Jadi kamu... Gimana Anda melancarkan aksi ini? Iya, nah ini biasanya kawan saya yang sebelah ini yang buat nemuin korbannya. Udah ditemuin, nanti dia ngobrol. Kalau udah sekiranya udah aman, nanti kawan saya juga ini yang turun di mobil-mobil. Katim ya? Enggak, mana ada katimnya. Kalau dia manggil saya katim, di bawah kabur. Kan dia... Yang kemarin sudah pernah berhasil modus ini. Dijual kemana kendaraannya? Dijual dengan orang Banjarmasin. Berapa harganya biasanya pasaran kendaraan yang berhasil kalian
ambil? 20 juta. Dalam kondisi bolong apa surat sebelah? Surat sebelah. Oke. Dari para pelaku ini juga sudah dilaporkan di Polres Paku Timur di Belitung sana, karena kejadiannya serupa, modusnya serupa, dan korban ini sangat mengenali para pelaku. Sehingga kemarin dari Polres Paku Timur datang ke sini, dan mereka yang melakukan pendalaman terhadap siapa teman kulunya. Jadi demikian. Kalau untuk kamu, kemarin karena masih percobaan, kendaraannya masih di sana. Depi Yunanda. Ya. Siapa? Depi Yunanda. Depi Yunanda. Yunanda. Iya. Siapa namamu? Adriansa, Pak. Adriansa. Iya, Pak. Namamu siapa? Firmansa. Siapa? Firmansa. Firmansa. Kamu? Sandi, Pak. Sandi. Kamu, woi. Randy. Lihat di sini. Randy. Dari Kota Metro, Arbi Pratama Kupas TV melaporkan.